Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala Sayyidina al-Mustafa, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa ma ba'du. Hadzal muhtaramin wal mukarramin, sangat batin-batin muljakin para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, wana khusubi zikri, da selari ponsi mulja, hadzal mukarram, Kiai Haji Khalil Yasin, Sedari Turjan, hafizahullahu ta'ala, wa ta'alallahu umrahu wa baqa'ah. Benda istajina para sepo, para guru, serabu nang acara Kak Dinto, benda Mbak Mujib, Mbak Ali Wafa. Benda istajina para ustad, para tokoh masyarakat, lo bisa abdi nesebut asmaipun situng persitung, namun tak ngorangin da rasa hormat atau rasa takzim abdina da ajunan-ajunan istajah. Tak lupa juga tidak segenap para hadirin, hadirat, mustamiin, mustamiat, pak bapak, bu ibu, kakak-kakak, ali-ali, si hadir dengan acara si ibu Aryan, si yang makin langkong-langkong de sohibul bait, sohibul hajah, kika dinto keluarga besar ibu Misi binti Sanli, Sanili, hi. Sanlek, Sanili, hi binti Sanili. Ibu Misi binti Sanili, si malar moga pun apa bayi, si kajet tuan rumah, kajet abdi sedang ajunan si hadir, kelaban barokan acara kadintos, dejen itakanyan sedang Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Para bu si abdi abdi mal yakin, bil ikhtisor kelaban singkat sawas abdi lo bekal madepa debu nyak benyak. Karena nang Kak Dinto kita kedatangan bintang utama iki. Oh, kento artis al YouTube al virali. Kiai Haji Khalil Yasin. Masyaallah tabarakallah. Kita dai kondang nggih mandal moga pelancang umur sang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Mana bi ibaratkan film kento Bu, iki mon film India. Beliau kentoh sahrukannya ngkula ken polisi India to figuran kentoh lambat tepang awal-awal beliau viral abdina kentoh bertanya-tanya kamu nanya, kamu bertanya-tanya lorai kiai Khalil Yasin mak pas padanya menebitang embat cabon kula. Wala Amin kul Ismail bin Amin bin Khalil bin Yasin. Kok Khalil Yasin kento mbab jadi kepang. Nah kiai kento mau bisa apa adanya meme copy paste nya mentang mba jaman kula. Akhir teman apa ki beliau nang acaraan geger ka desa pertama kali langsung biap tren diklarifikasi. Oke, apa na apa nyaman ajuran kento me pade. Serang nyaman mbab dene ki Khalil Yasin. Polen banyak masyarakat bertanya-tanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oke, kayak saya Khalil Yasin keluarga kepang iki. Punten, jebon. Oh, pantesan lo mirip, jebon. Lo mirip ya, jebon. Ternyata jebon Khalil Yasin beliau ngeta acerita ki kanang nyamana Zaini, enggih nggih. Asmai pun Zaini ki kana. Kemudian ke sakean. Lo ning napa mencret, napa bola kor. Akhirnya
enyok ana kin nyamak ke orang Madura iki mun cep orang Madura wong kek sakean nyaman terlalu berek. Nyaman terlalu berek jebon. Akhirnya won apa? Epenten nyaman ndak kiai pada waktu itu, kiai ke cepon ke Khalil Yasin asmaipun ke Zainal Abidin e barengin nyamah, se persis seperti nyaman emba se pada waktu itu ki termasuk sesepuh para ulama Bangkalan e barengin nyamana Kiai Haji Khalil Yasin. Alhamdulillah ki barokana e barengin nyamah saya nyaman pada bi kiai ki kompe Syekhona Khalil semakin beliau tetih dai kondang terkenal di mana-mana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gimana kan kain tak para bukle sering made pak tore anak kain tojek dan beden beri nyamah. Ki kadang mau nampir metanya made kiai, beri nyamah Ahmad, beri nyamah Muhammad, ada nampek. Ya pun kurang gaul, kurang kekinian nyaman. Akhirnya anak beri nyaman artis, beri nyaman penyanyi, pokok nyaman gaul. Ampun, kita pun salah satu ulama wal yatabi fi'lal kiramil asfiya hi as-salihinal hi arifinal atqiya. Nak kanak kita mulai dari ki kanak bu ajerin ajerin neroh lomam pernah orang-orang yang saya neroh iki pun apa saya kelakoh sarang orang-orang saya semak dan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iki betul-betul beliau kata Imam Romli dalam Situng Nazome pun nak kanak kita mana bikin kanak banyak penyabu sakin dek para ulama dek para kiai iki hatta yuwafiq tab'uhu tab'ahumu male tabiat anak kento tabiat saena para ulama tabiat saena para kiai kento menular de anak kita mulai sejak kecil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, makanya kita kan kula sering made pak orang Madura kento mulai dari lombok cek hormat ada orang sepo lo usah ajarin hormat ada orang sepo orang Madura kento sudah tipikal orang Madura memang seperti itu. Contohnya pun apa kita kento geduan adat abesah ini abesah mun bahasa Arab ada abesah mun bahasa Arab saya apa ana engko ana kula ana abdina ana beah anta hampian anta ajunan anta ada begitu kan mana bireng metuna begitu mon kasar engko engko alos pole wan apa kaula lebih alos pole wan apa abdina. Kak Dinto, sarang orang Madura dirambek digunakan pun apa bahasa besar kento digunakan untuk ki abu tebu de orang selebih sepo de para kiai de para ulama. Makan dari ki kanak mohon bisa anak kento ajarin apa besar. Siapa yang kento ki orang derpa de bapak de ibu apa besar apa lah besar? Apa sebut? Mau wajan. Sering rembek lo teman abe, sedek bapak ibu. Ki anang lo heran lo teman diajarin abe. Ajarin abe saiki. Kanto ciri khas kita orang Madura yang menunjukkan betapa takzimnya kita ada orang yang lebih sep, ndak selebih sepo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi tradisi Pak Rabu sekali lagi kita tradisi iki, tradisi sebuare, Pak Poloare, Satosare. Kita merupakan tradisi kita, adat kita mulai dari lambek segele tujuane pun pun apa amol jakin dek para pendahulu kita, dek para sesepuh kita, dek para orang tua kita. Makanya dalam syariat kita tidak ditentukan harus gimana doakan orang tua kento kapan saja bisa tidak harus seibu area jadi pun apa mana biar jeneng ngebayi acara 1001 hari kiai silahkan mau kenapa otabe 1111 kiai malah nomor-nomor cantik oleh oleh silahkan tapi mau nincak kocain orang yang cek nyalakin gula karena kento pada intinya
iki acara hall sebu arean, pak polo arean kainto adu agin orang sepo kainto abek teh de orang sep senyaman abek teh de orang sepo tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan hari. Maka nih baring 22 Desember beda hari ibu iki, kalau memang yang dimaksud hari ibu ento hari dimana kita abek teh de ibu bagus de ibu, mabunga ibu, maka bukan hanya tanggal 22 Desember, tapi dalam Islam setiap detik kehidupan kita, setiap nafas kehidupan kita kadinto adalah hari ibu. Begitu pula atu akin tidak harus ibu are. Maka tebune para ulama, anak kento bisa dikatakan anak yang soleh manabi aduakin bapak ibu minimal sehari lima kali kento. Nah kento merupakan tradisi orang Islam mulai sejak lambuk bu acara akadik makin kento aduakin orang sesete sampai gore-gore ngintar dek Turki orang Turki ya mbak Turki yang toler pak terus bu dek dejem belok kanan terus insyaallah dek pari dek Turki kula ziarah dek makamah sahabat Nabi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari kento sedelema tempatin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali beliau dek de Madinah makam nang Turki nang Istanbul. Saking keramat makam kento, makam sahabat kento, sampai saat tawasul lengka isa, senyelase dek makam beliau kata bukan hanya orang Islam, orang-orang Romawi, orang-orang Kristen lambak mana bapa ceklek, ki ada ojen kento atau tawasul nyelase dek makam Sayyidina Abu Ayyub Al Ansari. Nah kento ketika masuk dek gerbang makam, ki kento nang gerbang bade orang bine. Orang bini lo dung kodung gimagi permen ki gimagi permen gimagi ki cecen cecen bagi de orang senyelase kento kemudian cak ngocak sampai cak ngocak bahasa Turki gue lo paham bahasa Turki apa cepon penakan se abit nang Turki ngebelu ano kento man rebena orang Turki ki arebena orang Turki. Jadi mereka kento agi bagi teeren diniatkan di permen kento diniatkan jejen kento genjernya kebay orang sapa. Nanggil gue sering mada pak mau nampen andi hajatan acara napa boy jek lopah berkat saya pada pak dek tamoy kento keniat juga sedekan orang sapa. Kento beda hadis barawu jangan sampean kira gak ada dalilnya ada tebun kanjeng Nabi ma ala ahadikum apa melar tak kebaiba kapi idha tasaddaqa bisadaqatin ketika asedaka an yaj'alaha an walidai keniat juga sedekah kebaik orang sepose benang alam kubur falahuma ajruha wala yang kusumin ajrihi syek karena hanya dengan aniat maka orang sepo oleh genjeren gencer nampian lo aku orang sama sekali lo masalah ala Sayyidina Muhammad kuri boring itu bu ini entar dek Turki bu nang Turki itu bu nek bineng bu rat din putih mulus glowing bu mancung bu teki sampai gue ngocak ada penakan gue sebenarnya Turki itu seagayat gue nih ngocak nang Turki ada orang cuba ya cuman tindatin kepiu masya Allah janggulah selaki genteng sebinya ratin tapi kento fakta kula saya heran dari sekian ribu orang Indonesia setinggal nang Turki kento kebanyakan adalah orang bine Indonesia akabin ki ekabin bi orang laki Turki nah kula kento pas bertanya-tanya kula kamu nanya boleh bertanya-tanya boleh korang ratin apa orang Turki ya moncang kula ibaratkan orang Turki kento beri kok daging mele tempe
beri kok daging mah. Kurang ngerti napa orang Turki jadi ngerutin kadik bidadari mancung teki putih mulus iki saking mau ngirim kopi pas ketelak gerungan saking putih nak. Maknanya orang Turki justru lebih memilih untuk menikah dengan orang Indonesia. Kula tanya, mak bisa kan dia jawab. Apakah orang Turki tidak memandang fisik cepon kula? Ternyata bunten. Cepon, menurut kita orang Indonesia lakar pola ada selebih radinan dari orang Turki. Tapi justru menurut orang Turki, orang Indonesia lebih radin daripada orang Turki. Loh, mak bisa? Iya. Kalau menurut orang Turki, mata orang Indonesia, bibir orang Indonesia, kentok idaman orang Turki. Bukan kuen gitu. Mak bisa iki. Mata orang Indonesia cepon sayu, ki. Kemudian bibir bel-tebel dengan kemah dan yang kajabon. Ki. Kento justru menurut orang Turki, orang laki Turki, wala bo-ebo lerpak kento seelonga lok mancung, pesek rot perot kento. Ki. Lebih ratin daripada orang Turki. Pas kula pas engak, aduh. Dek tebune pepatah Jawa bahwa urip iku sawang sinawang. Ki. Ngodik kento aling jelingan, Bu. Ya odik kento aling jelingan. Bahwa belum tentu kehidupan orang lain yang menurut kita serba kecukupan, menurut kita bahagia. Ki menurut kita kento banyak pesen, banyak mobil, banyak bini, nah pola. Belum tentu kehidupannya lebih bahagia daripada kehidupan kita. Kula sering acerita, kula sering acerita dan pemun konjengan lambek tepang ngoso markona iki. Kula kening penyakit kok takok. Kening penyakit kok takokan. Lo pertaja orang-orang sebikula mun kula acerita saya ini menderita penyakit psikis. Namanya gangguan cemas. Takok mate iki. Takok neka, engki bu. Sampai lo bisa tedung gula bu. Orang yang sengeding cerita nak gula, kita pas keton bu. Saya kira sampai itu sudah hidupnya sudah sangat bahagia raja bu. Bu, pada pusing kiye bu gula kento tinakin almarhum abah, anak laki waktu waan, andi anak, andi bine, meskipun ki situng bine, andi alik bunya bu, bunya alik gula bu. Ada tua sebelum waktunya. Tua sebelum waktunya. Nah, kain tuh belum tentu. Cuma sampai ora Ismail oding nyaman, mobil Innova. Belum tentu oding kuwi lebih becer daripada oding ampian. Makanya kita kan tuh sekali lagi odik montronya mana? Asyukur de Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masyukur. Kita akan tuh juga hadir acara hall, gue sering madepa. Acara hall kan tuh juga nasyukur. Karena apa napas eholen kan tuh orang odi, napa orang mate? Orang mate. Bede orang lerpa ki odi eholen bede. Ada pola daftar ambian bu. Kita asyukur. Debun Imam Ghazali apa napa? Kita benare jaga tedung ki paringin nyabah sareng Gusti Allah. Ento tanda kita kipakun eparengin kesempatan untuk jadi orang selebih semak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena odik kan teman Nabi Asyukur nyaman bu, kibu santai, kibu nyaman, cek mikir neka. Lo nyaman, sakit mikiran itu lo nyaman bu. Tidak bahagia meskipun pesen triliunan, mobil banyak. Tapi odin stres, itu bukan termasuk orang bahagia. Ya, maka ngereng ki acara-acara seperti ini wajib untuk kita pertahankan. Ya, tradisi hall, tradisi sebuarean, tradisi amol jakin orang yang lebih sepo, ya, tradisi aduakin orang yang sepo. Kento. Ini gula sering madep pak, cuken, kida ajunan kapi. Cak lopain manabi terater sampai andi rezeki. Ki nyembeli ajem misalkan. Cak lopain rebain. Ki bahasa Madura rebain. Karena mana bener sebagian daerah nang kaita lo oneng katipun apa. Ki orang kaita nang sebagian daerah
seakan-akan mau nyembeli sesuatu, misalkan nyembeli ajam, kata wajib kebayarbe. Minimal atur dek kiai, ya, teratur dek kiai, ya, minimal teratur dek tetangga. Karena ngajarin para ulama embek, kata ngajarin dek para masyarakat jangan lupa bahwa senyaman abek teh dek orang sepo, lo bekal pegek kelaben pate, kelaben mate. Sebagaimana kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, ketika orang tua kiodi, kita juga diperintahkan untuk abak teh de orang sepo, ketika orang sepo pun tinggal dunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Okay. Jadi kenapa Pak Rabu? Kita belajar ini dari tuan rumah, dari keluarga besar Ibu Misi. Kenapa Ibu Misi ini? Okay. Bener Messi, Messi. Sami nyasmai pon kadi rajina Syekhona Khalil. Asmai pon nyai Messi, ki. Okay. Nyai Messi, bener Messi beri sejuara Piala Dunia itu bener, Pak. Rajin Syekhona Khalil enggak tahu banyak, Pak. Ki. Okay. Rajin Syekhona Khalil banyak bedengara bisa tercatat termasuk tim turas Syekhona Khalil. Sangat mana bilok kaler ki. Sangat. Tapi kula sering made, Pak, jek tero, Pak. Ki. Okay. Kiai kento setero, akhlak tero, tata krama tero, lebur asedeka tero, lebur ibadah tero, mana bi abine pole nah, pon, lo kuat man ibu, setuju bu, ah setuju aja bu, bener tingkatan hampir gitu, abine pole gitu bener, bener tingkatan hampir, kalau sering ada, Pak Tebuna, Imam Syafi'i. Wahibu ayak tasir rojulu ala wahidatin. Engkau lebih lebur orang laki akabin situng baik. Wain obi halahu aksar. Meskipun oleh lebih alak abineh dari sit, lebih dari sit situ. Kita beda benek gula baik kebay loh. Kita beda kitab al bayan karangan al syekh al amroni. Iskal orang santri. Nah, bisa sekali dinto Imam Syafi'i. Padahal kanjeng Nabi rajin banyak. Wah, ya. Juga dalam Al-Qur'an jelas fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulasa wa ruba. Bapak-bapak takok selanjutake nah, takok kirin ibu. Takibin. Kenapa jawab Imam Syafi'i? Gusti Kanjeng Nabi ji cong manusa sampurna. Araji senapa beuy dijamin adil oleh Allah Subhanahu. Sedangkan kita manusia biasa, dadi ojo banding banding ke, saing, yo mesti kalah dan ini kejebon. Tak bisa. Sedangkan ayat fankihu matobalakum kento al amru fihi lil ibahah lalin nadbi. Perintahnya kento mempersilahkan. Membolehkan orang laki akabin boleh, tapi tidak menganjur, tidak menganjurkan. Setuju ibu-ibu? Ya jangan boleh dekin kopi ibu-ibu. Kita sawas kirna si bisa abdin sampai yakin. Kurang lebih abdin yang sepora tak askun nih. Nerma kebisa manfaat kebi abdin pribadi. Kebi aja jangan sedaja secara umum pun. Wahada minni wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.